Indeks harga saham gabungan menguat menuju level 7.563,08 pada pembukaan perdagangan Rabu 21 Agustus 2024. Sejumlah saham big cap seperti BBRI, BBCA, BMRI, hingga ASII terpantau menorehkan kenaikan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG membukukan penguatan sebesar 29,09 poin atau 0,36% menuju posisi 7.563,08. Pada awal perdagangan hari ini, IHSG bergerak di posisi 7.566,77 dan sempat mencapai level 7.572,61. Tercatat sebanyak 222 saham menguat, 126 saham menurun, dan 591 saham bergerak di tempat. Adapun kapitalisasi pasar atau market cap berada pada level 12,83 triliun rupiah. Dari saham berkapitalisasi pasar jumbo, BBRI mencatat kenaikan 2,02% ke level Rp5.050 per lembar. BBCA mencatat kenaikan 0,48% ke level Rp10.475 per lembar. Di sisi lain, rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.446 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini, Rabu 21 Agustus 2024. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka pada perdagangan dengan turun 0,07% atau 10,5 poin ke posisi Rp15.446 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau melemah 0,01% ke posisi 101,292. Pada perdagangan sehari sebelumnya, rupiah menguat tajam 114,5 poin.